Bye.
27 Oktober 2022 akan segera kita mulai. Acara yang pertama yaitu persembahan puja. Kami berdoa
Persembahan lilin. Dengan penerangan ini yang memancarkan cahaya kemerlapan, menghapus keadaan suram menjadi terang, aku menghormat Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sempurna, menghapus ketidaktahuan awija. Persembahan air. Duhai Bante junjungan mulia, sudilah kiranya menerima persembahan air ini, persembahan bakti yang dihaturkan dengan segala kerendahan, berdasarkan belas dan kasihmu yang dipancarkan kepada kami. Persembahan dupa. Dengan dupa ini yang harum semerbak, terdiri dari perpaduan wangi-wangian khusus, aku bersujud di hadapan Sang Bhagawa, mewujudkan sembah bakti yang dipatut dihormati. Persembahan bunga. Sekumpulan bunga yang segar coraknya, sedap, harum, wangi dan serba terpilih. Ku persembahkan bunga-bunga ini di kaki Sang Guru, yang bentuknya bagaikan bunga seroja suci. Dengan persembahan bunga-bunga ini, kepada Buddha aku bersujud. Semoga dengan jasa kebajikan ini, tercapailah kebebasan, sama halnya dengan bunga-bunga ini, yang pasti akan layu. Demikian juga tubuh jasmaniku, yang sebenarnya juga menuju kelapukan. Persembahan buah-buahan. Duhai Bante junjungan mulia, sudilah kiranya menerima persembahan buah-buahan ini. Semoga dengan jasa kebajikan ini, tercapailah kebebasan, sama halnya dengan persembahan buah-buahan ini, mengingatkan kita tentang hasil karma. Persembahan manisan. Duhai Bante junjungan mulia, sudilah kiranya menerima persembahan manisan ini. Semoga dengan jasa kebajikan ini, tercapailah kebebasan, sama halnya dengan persembahan manisan ini,
mengingatkan kita tentang hasil karma. Ruang bakti salam, para umat dimohonkan untuk berdiri. Oh iya guys, dan pada warna yang berwarna orange akan dinyalakan oleh ibu-ibu.
Niara Ulasasanan. Kepada saudari Miselin dan saudari Vini, kami persilakan. Saya Namo Buddhaya. Pembaca kitab suci Dhamma Pada Bapa Buddha Waga syair 183 Sakka di dalam dhamma pada sore hari yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengadakan puja bakti. Untuk itu mari kita bersama-sama mengawali puja bakti pada sore hari ini dengan memanjatkan nama karangkata para umat di bawah hukum duduk bertumbuh lutut serta berajali. Sama sambojo magawan Buddha magawanta abiwade. Sang Bhagawan yang mahasuci yang telah mencapai pedang sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawan. Namo Buddhaya. Swakato bhagavata rambo dhamman amasani. Dhamma telah sempurna dipaparkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo Dhammaya. Pano bhagavato sarvakasanko sarvanamani. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Namo Sanghaya. Selanjutnya para umat di bawah duduk bersila dan bersikap menjadi. Untuk umat yang membawa parita warna coklat dibuka halaman 9. Bukasa ahal bante Isaralena sabi pancasila dhammaya kami anugahan katwa sila betane bante rutiyampi hokasa ahang bante Sarvanena sadhi
Pancasila yang Arahato Sama Sambudasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tutiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dhammā bhante Sadhu, sadhu, sadhu.
tempat yang membawa parita warna coklat, silakan. Untuk
Yeah.